Oke, view-nya lagi nih sebelah barat, kalau tadi sebelah timur. Video yang kedua, tadi video pertama. Ya. Jadi dikelilingin oleh danau besar ini ya. Pohon sawit yang sudah tinggi nih. Sudah kurang lebih prediksi 8 sampai 10 tahun mungkin nih sawitnya. Di sini jadi unik. Sawit dikelilingi oleh rumah penduduk ya. Daerah Kota Sungai Liat. Daerah masuk Pohin ya. Daerah Pohin nih masih kayaknya ya. Daerah Pohin sekitar ini tanahnya sangat luas ya sebenarnya. Oh, pemandang view-nya bagus dari sini ya. Oh, mengarah ke timur sana. Ini tadi batu licin ya. Nah, ini batu licin salah satunya ya. Nah, dia agak sejenis batu granit. Tapi dia ini licin bentuknya ya. Memang granit juga kalau digosok bisa licin. Oke, kita turun melihat pertambangan TI ya. Yang lagi libur atau lagi libur mungkin ya. Ini tanah pribadi ya. Tanah bos ini. Bos kaya ini. Nah, jadi dia lagi libur karena Imlek yang kedua ini. Kita masih jogging-jogging pagi hari sebelum menamu ya. Nah, jadi ini dikikis oleh air. Seperti ini dia. Ya. Nah, ini unik juga batunya ya. Warnanya beda. Agak coklat-coklat. Ada pohon pisang lagi uniknya ya. Nah, inilah pemandangannya yang luar biasa. Memang warna merah itu kelihatannya luar biasa juga ya. Dia punya view pemandangan rumahnya bagus ya. Apalagi suasana Imlek ini. Ah, di sini dari jauh kelihatan airnya bening ya. Terus mesinnya genset yang berapa PK ini? Tidak tahu besar nih. Mesin mobil. Hah? Oh, mesin mobil nih katanya ya. Oh, besar ya. Bosnya libur, anak buahnya libur. Oh. Mesin TN kayaknya. Setara mesin TN ini ya. Mesin sudah untuk lampu listrik ini, besar ya. Purun-purun, ini namanya purun nih, atau purun enggak? Semacam gambut lah. Purun itu pohon, ya, pohon purun. Masa pohon purun nih? Ku enggak tahu. Ini kalau di Belitung, ada kerajinan tangan tuh orang bikin sedotan purun. Dijual mas tembus luar negeri. Ya. Dia punya rumput ini? Tuh, bikin ada rongga tengah. Untuk apa? Untuk obat. Oh, tapi bukan ini rumput. Ini rumput beda juga satu ya. Ini dia benar, ini purun, rumput purun namanya. Ku tidak tahu selama hidup seumur hidup rumput purun rupanya. Kalau kami masang tajur di sini banyak ikan. Oh, ada memang. Dia bersarang di situ. Waktu ini, waktu masa kecil memang seperti ini bisa aja masuk-masuk situ ikannya.
nggak bosan di pinggir-pinggir. Masang dulu kami galak, masang panjur. Hari ini kebetulan tidak ada yang mancing. Biasa ada yang mancing ya. Ah, ini satu batu unik juga ya. Dua batu ya. Nanti saya foto deh habis ini. Oke, saya tutupin dulu. Saya video shootnya. Ya, mantap ini dua batu ini.